Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan semua. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua tutorial atau cara untuk kita buat video secara slideshow. Dan pada video tersebut, kita boleh masukkan suara dan juga tulisan. Saya nak ajar buat video slideshow ni menggunakan aplikasi InShot. Sebab kita boleh buat video slideshow menggunakan handphone sahaja. Okay, mula-mula kita download aplikasi InShot dari Google Play ataupun Play Store. Kita type saja InShot. InShot ada di situ. InShot yang ni. Okey, saya dah download. Dia kena update saja. Okey, tak apa. Bila kita dah download, kita buka aplikasi InShot tadi. Okay, sebelum tu saya nak ingatkan kepada rakan-rakan semua untuk view video ni menggunakan full screen sebab dia video ni secara menegak supaya mudah faham . Okay, sekarang kita buka aplikasi InShot. Okay, ini adalah paparan utama aplikasi InShot. Kenapa saya galakkan gunakan InShot saja? Sebab InShot ni mudah, lebih simple berbanding aplikasi lain dan bila kita buat video dia tidak ada watermark. Okay, ini adalah paparan InShot. Ada video, foto, college. Sekarang kita nak buat video slideshow. Jadi kita pilih pada video. Kita klik pada video. Klik new. Okay, kita pilih pada yang atas kali ni. Kita nak buat video, foto dan all. Kita pilih foto sebab kita nak buat video slide kan. Jadi untuk memudahkan kita nak pilih, kita pilih di bawah ni. Tekan pada recent untuk kita cari gambar-gambar di dalam folder yang ada dalam handphone kita. Okay, sekarang saya nak pilih gambar-gambar yang sesuai. Okay, katalah kita hari ini kita nak ajar ataupun kita nak buat video slideshow berkenaan dengan nama-nama haiwan. Okay, ini adalah gambar haiwan yang saya dah download dari Google. Okay, kita pilih gambar haiwan ni. Pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pilih 7 je lah. Okay, ni adalah gambar-gambar yang kita nak jadikan slide tu. Yang bertanda betul ni. Okay, kita dah tick tadi. Dan kita klik pada yang hijau ni. Di bawah. Okay, baik. Sekarang gambar-gambar tu dah pun ada dalam bahagian slide kita. Okay, di sini kita boleh tentukan saiz video kita. Kita klik pada canvas. Kita boleh tentukan. Jadi gambar ni macam besar. Kita sesuaikan dengan gambar tu, saiz gambar. Biasanya yang ni 16 notah bertindih 9. Yang sesuai dengan YouTube. Okey, saya pilih yang ni. Okey, kita tengok di bawah ni. Dah ada gambar. Sekarang kita cuba tekan bahagian tengah ni, bahagian play ni. Okey. Dia dah jadi video slide bergambar. Okey, macam mana kita nak tukar durasi gambar tersebut? Okey, contohnya kita nak bagi gambar lembu ni lebih panjang sebab gambar lembu ni mula-mula. Mungkin itu adalah intro kita. Gambar kucing ni pendek sikit. Gambar monyet pendek sikit. Okay, kita klik pada duration. Okay, contohnya kita dah highlight pada gambar lembu ni. Kita klik pada duration di sini. Okay, kita tentukan kita nak pilih berapa lama dia dipaparkan. Contohnya sekarang ni 5 saat. Kita nak tukar kepada mungkin 8 saat. Okay, 8 saat. Kita tick yes di sini. Yes sebelah atas ni, sebelah kanan. Kalau yes sebelah kiri ni adalah untuk semua gambar. Okay, kita klik yes. Baik. Jadi gambar lemu ni ada 8 saat. Sekarang kita nak masukkan suara pula. Okay, macam mana cara kita nak masukkan suara? Kita klik pada music. Okay, ini adalah paparan music. Ada tracks. Kita boleh masukkan lagu-lagu yang ada dalam handphone kita. Ada effects. Effect ni macam-macam effect ada. Ada bunyi loceng, bunyi ketawa, bunyi tepuk tangan. Kita boleh pilih. Tapi sekarang kita nak buat rakaman
suara kita. Jadi kita klik pada audio. Okay, kita klik di situ. Kita cakap. Okay, hari ini kita nak belajar tentang nama-nama haiwan. Haiwan yang pertama, lembu. Haiwan yang kedua, kucing. Haiwan yang ketiga, monyet. Haiwan yang keempat, gajah. Okey, setakat itu saja. Okey, cuba kita dengar balik. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nama-nama haiwan. Okay. Haiwan yang pertama, kita, lembu. Haiwan yang kedua, kucing. Saya dengar semula suara saya. Haiwan yang ketiga, monyet. Haiwan yang keempat, gajah. Okey. Sekarang kita dah masukkan suara pada video slide kita. Sekarang kita nak masukkan tulisan. Contohlah kita nak tulis ni gambar lembu. Kita nak tulis perkataan lembu di situ. Kita klik pada teks di sini. Yang teks ni. Okey, kita type saja. Lembu. Okey. Okey, dah keluar dah perkataan lembu. Sekarang kita drag saja bahagian atas ni. Kita drag mana kita nak letak tulisan ni. Di bawah, sebelah kanan, kiri, atas. Kita letak belah atas lah sebab ada ruangan tulisan tu kan. Okey, di situ. Okey, yang di bawah ni yang warna hijau, kita boleh tarik saja supaya perkataan tu keluar ketika gambar lembu keluar. Jadi dia tak lebih masuk dalam gambar kucing pula. Okey, ni dah lebih gambar kucing. Kita laraskan dengan durasi gambar tersebut. Okey, kita tengok. Okay, hari ini kita nak belajar tentang nama-nama haiwan. Tulisan haiwan lembu yang pertama ada gambar lembu. Lembu. Okey, sekarang kita tambah kucing pula. Kucing. Okey, kita drag macam biasa, tarik tulisan tu ke bawah. Dan kita laraskan perkataan kucing tu selari dengan durasi gambar. Okey. Sekarang monyet pula. Like text. Okey, kita drag. Dan drag di bawah ni, hijau ni. Okey. Setakat tu saja. Sekarang kita cuba mainkan video ni. Okey, hari ini kita nak belajar tentang nama-nama haiwan. Haiwan yang pertama, lembu. Haiwan yang kedua, kucing. Haiwan yang ketiga, monyet. Okey, jelas eh? Setakat tu saja. Okey, sekarang bila kita dah siapkan semua video kita, slide tu dah siap. Jadi kita klik pada yang atas kali ni, klik save. Okey, save. Dan dia akan paparkan kualiti mana video yang kita nak, setakat mana. Dan mestilah kita pilih kualiti yang paling tinggi sekali, iaitu 1080 pixel. Okey, kita klik atas tu. Okey, dia akan convert menjadi video. Maka siaplah video slideshow kita menggunakan InShot, guna handphone saja, tak perlu menggunakan laptop. Okey, kita tengok balik video yang kita dah buat tadi. Kita save sebagai draft je. Okey, kita cari video yang kita dah buat tadi. Ha, ni dia, new ni, InShot. Okey. Kita mainkan video tu. Hari ini kita nak belajar tentang nama-nama haiwan. Haiwan yang pertama, lembu. Haiwan yang kedua, kucing. Haiwan yang ketiga, monyet. Okey. Itu saja perkongsian saya mengenai aplikasi InShot ni, cara untuk membuat video slide. Jadi jangan lupa untuk share video ni kepada rakan-rakan yang lain untuk manfaatnya, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk info-info yang terbaru dan tergini dari channel saya ni. Okey, terima kasih.